Atas tadi yang terkontaminasi oleh popok tadi kayak apa ini? Enak lho. Enak. Bakaran itu lagi-lagi gurih. Padahal ini kurang goyah lho. Gurih. Mantap ini. Hari ini kita benar-benar menjajah desa Milangkori. Turut kali turut suangan karena kita mau nyusul Mas Agus dan teman-temannya yang lagi jaring di sungai. Nongendio, wah kalau nongkonake. Oke, plan jumpa lagi dengan Wong Wagu di Pawiro. Biasanya kita ngulik-ulik di kandang, nge-review-review satwa, kemudian cari-cari inspirasi ke beberapa teman. Hari ini kita cari inspirasi dan cari lawuh di kebun dan di sungai. Di episode kali ini nyusul Mas Agus dan teman-temannya lagi jaring iwak. Jadi etok-etoknya langsung wis itu oke karena aku wis telat teko dadi wis oleh semene iki. Nah, ini kerangki lagi Mas Agus. Ya lurus tenganan non lah. Lurus tengan. Ini iwaknya tuh. Bader, apa? Bader. Bader. Bader, palung. Terus sogo keteng. Nek palung itu bahasa internasionalnya hambala. Jadi ini ikan-ikan lokal sini. Kebetulan di wilayah sini itu masih terjaga ikannya. Cuman sayangnya yang enggak terjaga itu sampahnya ini loh. Sampahnya ini maut-maut ini ikan campur sampah. Jadi ini moga-moga ikan yang tidak terkontaminasi oleh popok bayi. Nanti kita mau tes bakar. Jadi kita ini ya sebagian dijual karena teman-teman ini kan pekerjaannya memang pencari ikan dari sungai-sungai di sekitaran sini itu masih dijaga, masih diawet-awet untuk diambilin ikannya. Yang boleh cuma jaring sama mancing. Kalau nyetrum sama ngobat, no ya plan, ora pareng, tidak boleh. Teman-teman yang suka nyetrum sama jaring itu ya, suka sama nyetrum sama ngobat itu ya, ojo nemen-nemen lah ini. Lu ini, kalau ikannya masih terjaga, sungainya masih terjaga, ini aja udah campur sampah ya. Ikannya masih besar-besar. Ini real dari sini, dari kolam, dari kolam, dari sungai. Kali apa iki? Kretek Abang. Kretek Abang. Kali Brejo Kretek Abang. Lor Kretek Abang. Kalau teman-teman pernah mancing yang kondang ada ularnya kalau malam. Nah ini mungkin Pak Deswa atau Om Heru atau Om Panji nanti kalau mampir ke sini kita nyari king cobra yang sudah beberapa kali matuk orang sampai inil mampus. Korban ini piro kae yo? Wis akeh yo. Dari loro. Oh, yang sudah meninggal dua digigit mbah weleng, mbah kobra ya? Kobra. Kobra, kemungkinan king cobra. Kembali lagi tentang ikan. Ini ikan lokal bukan ikan invasif, jadi kekayaan alam Yogyakarta. Oke, diuri-uri, pokoknya tadi pesannya jangan nyetrum sama ngobat. Yang boleh cuman jaring sama mancing. Kena mana iki? Harinya. Teh. Dek adem meni. Omongku nyemplung iki mendung keteng iki apa? Keteng. Panas lagi ini udah mateng ternyata lihat rada cerah kayak gini. Ah karena aku ki nggo tripod ya tadi teman-teman rapatnya kita ini ya es gini gini kanan udah mateng satu ini kita tes tadi yang terkontaminasi oleh popok tadi kayak apa ini. Enak loh. Enak, bakaran itu lagi-lagi gurih. Padahal ini kurang goyah loh. Gurih. Mantap ini. Beliaunya ini dok ademen nyulet-nyulet bedian ya beneran gawe ke bedian. Mana? Kalau bakar nggak usah diguang sisiknya ya Om ya. Ya. Itu kudune ngene kok ketok kelem bakar. Miring-miring ning. Bagus. Nah, ini dedede mandi. Wah, kali dedede.
Nah, makan lagi. Jos. Oke, tadi lima. Aku sumuk, gak ada kadem. Ini, Pak. Oh, toko terus beleret ya. Kemusus. Tenan-tenan ya? Wah, tenan. Mas Esok, melunya. Weh, kapan? Kapan mana? Boleh gak sih, tak kepenak. Jogja itu ternyata masih ada ikan yang konon katanya udah habis di strom ini. Alhamdulillah di daerah sini ini karena memang diuri-uri buat kegiatan mancing dan jaring ya masih. Mau hilang ini. Habis ya kan ya. Katot berarti wak era kena. Carang. Terus mau gede lho. Gede lho kan iki. Rana ya iki. Wah, ya jebol ya gandul. Gagal maning son, gagal maning. Kayak kena kayak, oh kena tuh, kena tuh. Duduk lek, duduk lek. Nah tuh poin inilah para regul-regul regul-regul berjo ini para regul-regul regul tua ini nah, berhasil. Oh cucus kerang nyari tiga paling kita nyari besok kita coba lagi pas kita nyusul jaring lagi dengan yang dipepes. Wah besok rencanakan kita membawa bumbu sangar ben ngarek ngulek sing gogoh-gogoh yang mangan-mangan yang rusuh. Bingung. Oh, gak jaring loro ya, siji nggo ing anu ya. Kita nyusul para penjaring untuk menggelidik menjajah desa Milangkori ya. Ini bukan Milangkori, ini Milang Suwangan ini. Milang Suwangan terus golek iwak. Nah, iwak sisik itu kelemahannya cuma ada duri-duri halusnya. Kalau nggak hati-hati lemangan, katut. Ini doge ora ana ya? Wah, burung dok. Burung dok, Pak. Burung. Gede padahal. Burung. Untung yang nggak ngedok ya. Yang ngedok ben dicol ke mana ben dadi akeh. Batu tekok ya. Batu tekok ya. Ora ngerti. Musim penghujan lagi ngedok. Oh musim penghujan ngedok? Awal musim penghujan ngedok, nah ini ahlinya nih. Di wong mong wanong kono kayak mampla yu disoteng. Ini informasinya Mas Agus ini musim penghujan ngedok. Awal. Kalau awal berarti meh ngedok ini? Ya meh musim tadi? Wah kan habis penghujan kan. Oh habis penghujan mau ya, mau ini sih 6-6 ini Mas. Sih 6-6 dok ini. Oh iya. Ini berarti sih 6-6 belum jadi ya? Ya wis jadi ning sih nom. Jadi kalau ikan lokal atau ikan liar itu mijahnya itu kalau bau tanah ya. Bau tanah habis musim kering terus
ada air, ada hujan, itu merasa nyaman. Wah, ini airnya mulai besar, terus dia mijah. Mulai mijah itu dijaring wong riuk-riuk. Sekali ngenelor berapa ekor ya? Jutaan. Jutaan. Jutaan, ribuan. Satu ekor jutaan. Satu ekor jutaan. Jadi kalau kita cuma nangkap segini enggak masalah ya. Cuma nangkap segini itu kecil ya. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya di alam ya. Penting madek. Dua buahnya ini cili baru mati. Kon iso kotok ku mbok. Wong kok ae cili. Lebut. Ono. Mosok godhong pari, godhong pari. Kowe berarti netes. Bar netes. Bar netes. Netes kaget aku. Ora ora aku wong ngono ning basan bulan banjir. Kali. Ilang. Tekan progo. Wis sembuh. Bulik nang ndi? Ilang nang ndi? Ya mengene dadiku wis sak muruku. Dadi ki. Ini sudah sisanya. Karena ada yang makan dipakan predator juga. Tapi cepet ya, Mbak? Cepet ya. Ini umur berapa nek nang ngalam? Tumbuhane sebulane wis gede. Wis 3 jari pas. Ya 3 bulan 4 bulan gitu. Segini, oh, karena gerakannya obat, iya, liar tuh, liar, makanan makanannya banyak, makanannya banyak, termasuk popok-popok ini, pampes, ini nyatanya guri-guri lagi, guri-guri lagi, bener, ah, daging mati, boh, wes, meneh nek kurang, orang, wes. Di sini masih alam itu. Teman-teman dengar alap-alap enggak itu? Lang. Lang gudu itu. Ya toh? Lang gudu harus mijah. Wah, itu juga baru anak itu. Kayak itu baru tandanya baru ngeloloh. Itu cari buluan, cari mangsa untuk ngeloloh anaknya. Kan di sekitar sini masih ada gunung. Wah, jeblok gitu kaget. Di sekitar sini ada gunung-gunung Berjo, kemudian ada gunung-gunung itu sayangnya udah di ada yang dipangkas-pangkas buat nguruk tol yang di Sleman. Jadi habitat sini udah mulai agak terganggu. Wah, le ngomongin kayak sok YouTuber kondang yang ngomong habitat bareng. Ah, wes ah, mulai ya, mulai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Topengnya.